Eh, BTW kalau gitu berarti yang lagi main di sini nggak ada yang cakep dong. Masa gitu ya? Wah, enggak lah. Nggak terima aku. Saya merasa diri ini cakep ya. Spek Bella Hadid gini kok dibilang nggak cakep. Idih. Kenapa? Nggak terima? Bella Hadid, Bella Negara kali. Oh iya, ini pasti karena vibe kita tuh udah anak aur-auran. Apa tuh? Nggak jelas. Oh, mungkin sama gara-gara ketutupan sama yang visualnya lebih wow gitu. Sebenarnya kita kan cakep, cuman emang yang jadi sorotan tuh kebetulan ya mereka-mereka aja. Ketutupan sama ulah kita juga nggak sih? Kalau orang lihat kita pasti yang diingat, oh ini yang runtuhin jembatan kemarin. Oh ini yang runtuhin atap kantin. Nah ini yang menangkap biawak kemarin. Kayak gimana coba mau image kita bagus? Iya, coba kalau kelas kita kelakuannya kayak anak kelas sebelah. Pasti keren-keren juga kita tuh. Udah halunya, udah. Makan dulu. Nih udah matang sampai. Kok pahit sih? Nah, si Raki tuh, kayak mana sih kok bakarnya kok pahit? Gak ku apa-apain weh, gak gosong juga kok itu emang rasanya berarti. Oh, kayaknya empedu kali tuh kau makan, Mon. Lebih baik makan empedu daripada makan hati. Pahitan empedu lah. Pahit empedu cuma sementara, Mon. Kalau makan hati nyeseknya nyenggol mental health. Apa bakalan nih? Ini tuh makanan aja, Bah. Tinggal ditelan, udah hidup bahagia selamanya ribet, ah. Iya tuh, si Raki ribet. Nih ya, guys ya. Jika hidup terasa pahit, itu artinya kurang gula. Terserahmu. Lah, kau nih orang dikasih kata-kata motivasi tuh loh. Ayo lanjut main TOD lagi, sampai mau terkena. TOD! Nah, panjang umur serta mulia, kena juga kau. Cepat pilih apa? Banyak rahasianya nih, kita tanyain semua. Aduh, kenapa malah aku? Der aja, Der. Ya, baru aja mau kita interogasi. Kasih tantangan apa ya bagusnya? Gimana kalau minta minuman? Tadi kan si Mita udah minta makanan. Oh iya, bisa tuh, itu aja Raki. Sekarang minta minuman ke kelas lain. Ohoho, boleh. Ini ide Mukhtar, bagus. Habis minta minum terus nari jadi monyet di tengah-tengah lapangan situ. Yang jadi monyet gak usah, Bah. Loh, orang jadi jati diri sendiri kok gak mau sih? Itu kan dirimu yang sesungguhnya. Parah sih kalian, ini mau pilih truth atau dare juga gak ada untungnya dua-dua. Mending pilih atau aja. Wah mantap, dapat minuman sudah. Tinggal nari topeng monyet lagi. Gak apa-apa Raki, kau sendirian. Ini nih yang ngebuat reputasi kelas kita hancur. Halah, gak ngaruh, udah cepet sana. Kita, ya ini dia ya, 100% original, aktif, tidak ada cacat, sehat sentosa, tidak ada rabies, sudah vaksin lengkap sampai dosis kelima. Harga bisa nego, aman, ayo tunggu apa lagi, langsung di check out di keranjang buah. Ngapain kau? Udah aku share ke grup jual beli kambing. Laku nggak? Belum, kurang sensasi nih, jadi nggak viral. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di mana ditemukan makhluk tidak dikenal telah muncul di tempat study tour kami. Di sini saya sudah bersama dengan saksi yang melihat secara langsung di tempat kejadian. Halo dengan Mbak Monica. Ya, halo. Bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi pada makhluk itu? Dari ciri-cirinya, tampaknya makhluk tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda abnormal yang lumayan parah. Saya sendiri juga ragu kalau ini bisa diatasi dengan senjata militer. Tapi apakah ada kemungkinan dapat meresahkan warga setempat? Iya, ini mampu mengganggu dan membuat trauma nabul warga sekitar. Lalu, apakah pasien menunjukkan gejala sebelum menjadi seperti ini? Iya, awalnya kejang-kejang disertai joget DJ Funkot. Assalamualaikum, dengan siapa ini? Dengan customer service. Dari tanah mana kamu berasal? Tanah Abang. Dengarkan kata-kata saya, dalam hitungan ketiga kamu akan terbangun. 1, 2, 3. Hah, ada apa nih? Aku di mana? Aku siapa?